dan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpahan kurnia dan rahmatnya pada malam berbahagia ini dapat kita bersama-sama dalam kelas pertama dalam kita cerita mengenai sejarah Islam Nusantara ataupun boleh kita singkatkan dengan nama Sinar Sejarah Islam Nusantara. Jadi insyaAllah kelas kita akan dalam ke 6 ataupun 7 kali kelas dan kita telah susun modul dia, mudah-mudahan beri manfaat kepada kita. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Okey. Untuk kelas pertama ni kita nak cerita tajuk dia daripada Nabi Ibrahim sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dah kongsikan pada kelas-kelas yang lepas. Kita kalau nak mulakan, kita suka saya mulakan dengan kisah Nabi Adam AS. Kalau ikut ilmu DNA, mereka mengatakan bahawa DNA tertua di dunia adalah daripada Afrika. Kita orang Melayu kita ni kedua tertua tau, kan? Kedua tertua. Yang pertama adalah orang Afrika. Tapi kalau kita lihat daripada Al-Quran, bahawa bermula manusia ni, ya Allah Subhanahu Wa Taala sebut Allah jadikan daripada Adam AS. Nabi Adam AS diciptakan di syurga, kemudian diturunkan ke muka bumi ini. Dalam Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebut ihbitu minha jami'a, turunlah kamu semuanya. So, kan? Jadi ketika diturunkan, kalau dalam sebahagian ahli sirah menyatakan bahawa Nabi Adam diturunkan di Ceylon. Ceylon tu sekarang Sri Lanka lah. Ceylon, di situ dia ada satu gunung dipanggil Adam Peak. Sejak Rasul pernah buat penggambaran di sana. Baru ni pun tim Jejak Rasul datang jumpa saya untuk kita buat Jejak Rasul ke depan-depan ni, macam mana cara dia, kan? Di mananya di situ ada Adam Peak. Okay. Hawa diturunkan di Jeddah. Jeddah tu sendiri bahasa dia berasal daripada Jeddah. Jeddah ni iaitu nenek. Nenek eh. So kalau kita pergi ke Mekah, kita dengar satu teksi dia sebut haram Jeddah, haram Jeddah, haram Jeddah. Itu bukan maki eh. Itu teksi daripada tanah haram pergi ke Jeddah. Kan? Jadi maknanya haram Jeddah, haram Jeddah, daripada tanah haram pergi ke Jeddah. Jadi makam Siti Hawa ada di di Jeddah sanalah. Kalau kita pergi umrah, tak jauh daripada Corniche. Corniche ni tempat orang super shopping. Saya kalau bawa orang pergi umrah, saya suka bawa pergi ke makam maknanya Siti Hawa yang berada di Jeddah. Okay? Makam Adam AS di mana? Makam Nabi Adam AS ada beberapa versi. Ada antaranya makam Nabi Adam sekitar Mekah. Ada yang berpendapat sekitar Jerusalem. Dekat Palestin tu, dekat Jerusalem, ada kalau ikut perawian ahli kitab, ada disebut sebagai Adam Adam Chapel lah dipanggil eh. Kat situ kalau ikut ahli kitab. Kan? Jadi ada yang kata di Mekah, wallahu alam. Kan? Okey. Jadi Nabi Adam AS diturunkan dan itulah permulaan manusia. Kalau tuan-tuan nak baca satu buku, salin je tajuk dia, nanti kemudian cari. Dia ada satu buku yang dikarang oleh dikarang oleh Yuval Hariri. Nama buku tu Sapien. Sapien. Okay, kalau ikut kajian dia, dunia ni banyak Sapien. Sapien ni macam manusia lah, Sapien eh. Tapi antara Sapien-Sapien ni ada satu dipanggil Homo Sapien. Homo Sapien tu merujuk kepada manusia. Jadi dia ada macam-macam nama Sapien-Sapien-Sapien. Kalau kita baca dengan ayat Quran surah Baqarah ayat 30, malaikat pernah bertanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika Allah nak jadikan Adam, kan, kenapa nak jadikan orang yang akan menumpahkan darah dan juga membuat kerosakan? Allah kata inni a'lamu ma la ta'lamun, aku tahu dan kamu tidak tahu. Jadi macam seolah-olah ada macam manusia tetapi bukan Adam. Jadi kalau dalam buku Sapien tu, nanti boleh cari buku tu Sapien, dia cerita maknanya ada macam manusia ni tapi antara yang cerdik ni dipanggil Homo Sapien.
sapien-sapien yang lain ni semua dah pupus. And yang tinggal Homo sapien. Cuma apa pengarang ataupun pengkaji ni dia tak boleh nak kupas daripada mana Homo sapien tu dapat insight, dapat akal. Sebab dia yang paling cerdik kan, yang yang terus kekal dan jadi kita ni lah. Jadi buku Sapien tu dia menolak teori daripada Darwin yang kata manusia tu daripada monyet. Tapi dalam dalam Islam jelas bahawa kita adalah satu ciptaan yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi akal. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha, kami dan kami ajarkan manusia tu dengan nama-nama ataupun konsep-konsep semuanya. Jadi beza manusia ni adalah akal dia. Jadi bilakah penurunan Adam alaihissalam menjadi satu perbahasan? Paling-paling tidak pun 10,000 tahun sebelum Masihi. Maaf, 8,000 tahun sebelum Masihi. Maknanya 2,000 tahun, 10,000 tahun lah. Ini kan 2,000 Masihi. Mana 8,000 tahun sebelum Masihi. Dia selaras dengan kajian arkeologi, iaitu bandar tertua di muka bumi ini umurnya 10,000 tahun, iaitu Jericho. Nanti tuan-tuan search ataupun cari Jericho. Jericho ni the oldest and the lowest city in the world, iaitu bandar yang paling tua dan paling rendah di muka bumi. Jadi kelas kita ni saya akan cerita term-term, nama tempat. Tuan-tuan salin eh, salin. Nanti maksudnya search ataupun cari lagi knowledge review untuk kita lebih memahami lagi apa yang kita, apa yang kita kongsikan eh. Okay, jadi Adam AS diturunkan. Kemudian saya dah pernah cerita pada kelas yang lepas bagaimana Adam ni adalah manusia yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan. Dia ada dua benda. Yang pertamanya ilmu, yang kedua dia ada memory syurga. Memory syurga tu eh. Jadi orang yang ada ilmu dan ada memory, dia nak buat macam mana apa yang pernah dia nampak. Contoh, kalau tuan-tuan pernah pergi ke Mekah lah contoh kan, tuan-tuan tengok orang Arab kan, ziarah rumah orang Arab, dia duduk dekat bawah, dia ada, dia tak ada sofa, dia ada duduk macam dekat, macam dia punya apa, macam tilam macam tu kan, macam cushion macam tu. Kita ada memory tu. So kita balik, kita pun nak nak cuba buat rumah kita, kita dekorasi macam orang Arab. Ataupun mungkin tuan-tuan ada pergi ke Eropah, tengok dekorasi orang Eropah kan, macam mana dekorasi Eropah, kita cuba nak buat. Kita ada memory itu kan. Macam taman kan, di dunia ni ada beberapa taman yang terkenal. Ada kaedah taman-taman Jepun, ada kaedah taman Parsi kan. Taman Jepun ni dia ada ikan kan, taman Parsi ni dia ada reka bentuk dia, maksudnya dia ada pokok-pokok dia kan. Kalau dalam Islam, kalau nak buat taman tu, taman-taman kalau dalam Islam dia adalah reflection of paradise, gambaran kepada syurga kan. Jadi kalau kalau kita nak buat taman yang sebagai reflection of paradise, at least dia kena ada tiga unsur. Kena ada pokok-pokok, kena ada air, dan kena ada batu-batu. Sebab tu kalau tuan-tuan pergi tengok taman-taman yang Islam, tak kisahlah Taj Mahal ke, pergi ke Spain ke, Andalusia ke, mana ke, dari tiga unsur ni. Dia ada pokok-pokok, dia ada air yang mengalir, kan syurga tu mengalir di bawah sungai-sungai, dan dia ada batu-batu yang dipilih, batu-batu cantik-cantik gitu. So kalau kita nak buatlah rumah kita konon-kononnya taman-taman syurga kan, maknanya reflection of paradise, kita cubalah buat benda tu, kecil-kecil taman kan. Jadi maknanya kalau kita contohnya kita kena pergi mana-mana, kita ada ilmu dan ada memory satu tempat tu, kita cuba nak buat. Itu Adam, Nabi Adam AS, dia diturunkan daripada syurga, dia ada ilmu dan dia ada memory syurga. Dia cuba bangunkan muka bumi ini sesuai dengan ilmu dan pengalaman apa yang dia pernah nampak. Sebab tu tuan-tuan sekalian ya, kita jangan fikir zaman Nabi Adam tu zaman yang kolot kan, yang tak maju dan sebagainya. Dia sebenarnya cuba buat. Berlalu masa Nabi Adam, Idris, Nuh. Nabi Nuh AS adalah satu zaman yang manusia itu teknologi tinggi sangat. Dan sebab itu kalau kita tengok dalam Al-Quran bagaimana Nabi Nuh menyeru anak dia, dan anak dia itu fahuwa fi mu'zil, dia daripada tempat yang terpencil, sedangkan Nabi Nuh kat kapal
kan? Maknanya dalam gelombang yang tinggi, macam mana dia boleh memanggil anak dia, jumlah naik kapal. Dan kita hari ni kalau pakai bahasa yang biasa, panggil orang dekat luar tu pun tak dengar. Kan? Ini macam mana dia boleh? Allah bagi hin wujudnya benda yang kita tak jangka tau satu ketika dahulu. Ha, sebab tu tuan-tuan sekalian, eh, kemudian oleh kerana tinggi teknologi yang ada zaman Nabi Nuh AS, Allah reset balik dunia ni. Nak bahasa nak senang faham, Allah reset balik dunia ni. Sak, hilang terus. Yang tinggal hanya lebih kurang 80 orang saja. Sebab waktu tu oleh kerana orang terlalu hebat teknologi yang ada, sampai dia tak perlukan Tuhan. Dia tak perlukan Tuhan. Dia jadi engkar, mungkar sangat. Sebab tu Nabi Nuh AS, dia bukan berlawan dengan individu. Nabi-nabi lain berlawan dengan individu. Nabi Musa lawan Fir'aun. Nabi apa nama? Nabi Ibrahim lawan Namrud. Nabi Nuh lawan satu kaum dengan engkar. Dan Allah reset balik satu kaum tu dengan banjir besar. Lepas zaman Nabi Nuh AS, zaman tu manusia tak ada catatan. Kita tak tahu apa yang jadi pada manusia. Zaman tu dipanggil Ubaid period. Tuan-tuan salin, Ubaid period, nanti cari apa tu Ubaid period. Ubaid period ni satu zaman yang manusia tak ada catatan. Kita tak tahu apa yang berlaku kat kita ni. Sampailah akhirnya baru ada catatan, iaitu zaman Mesopotamia. Mesopotamia tu lebih kurang 3000 tahun ataupun 4000 tahun sebelum Masihi. 4000 tahun sebelum, barulah orang-orang ada tulisan balik, dia cuma catat balik. Kemudian wujudnya Mesir kuno. Mesir kuno pun lebih kurang Mesopotamia lah, dua tu. Tapi adakah wujud kerajaan dan tempat-tempat yang lain, orang tak tahu sebab tak ada catatan. Orang tak tahu ada ke tak ada ke, tak tahu, tak ada catatan. Jadi ketika zaman Mesopotamia inilah nabi yang ada adalah Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim ni dia berada di hujung-hujung kerajaan Mesopotamia, iaitu kerajaan Ur. Mesopotamia ni dia ada tiga kerajaan, kan? Assyria, Babylon dan Ur. Okay? Jadi Nabi Ibrahim ni lahir dekat Ur. Ur ni kalau sekarang dekat Iraq lah, ataupun Mesopotamia tu. Okay? Kita pun tahu kemudian dia dibakar, kan, oleh Namrud di Ur. Kemudian dia pun dah tak nak duduklah dekat Ur. Dia nak pergi maknanya bandar kedua yang besar waktu tu yang ada adalah Mesir. Itu yang dia berjalan daripada Ur, Iraq, pergi ke Mesir. Di situlah dia jumpa satu penempatan dekat sekitar Jerusalem. Jadi dia duduk Jerusalem. Okey, pulang dia ke Mesir. Jerusalem ke Mesir, Jerusalem, dah tak balik dekat Mesopotamia. Okey. Nabi Ibrahim AS ada dua orang isteri yang terkenal. Satu Siti Sarah, satu Siti Hajar. Okey, satu Siti Sarah, satu Siti Hajar. Nah, di mananya daripada Siti Sarah kita pun tahu bahawa lahirlah Bani Israel. Daripada Siti Hajar lahirlah bangsa Arab. Okey. Jadi sebuah bangsa ni dinamakan atas beberapa cara. Antaranya dengan keturunan. Macam Bani Israel tu daripada keturunan Israel. Israel ni siapa? Israel ni nama lain bagi Nabi Yaakob AS. Nabi Yaakob tu nama lain di Israel. Jadi Bani Israel iaitu anak-anak keturunan Nabi Yaakob AS. Kalau kita pergi ke Hebron, dekat situ ada komplek makam Nabi Ibrahim, Nabi Ishak dan Nabi Yaakob. Nabi Yaakob tu lah Israel, eh? Maknanya Bani Israel. Yahudi dia pecahkan masjid tu bagi dua. Satu untuk orang Islam, satu lagi untuk orang Yahudi. Dekat bahagian Yahudi tu ada makamnya Nabi Yaakob AS. Orang Islam tak boleh masuk. Setahun hanya 10 hari saja dibuka untuk orang Islam. Raya puasa, raya haji, awal Muharram, kemudian Isra Mi'raj, Maulid Nabi dan beberapa hari lagi. Kan? Jadi masjid tu dibagi dua. Jadi orang Islam tak boleh pergi dah ke tempat Nabi Yaakob AS tu. Itu Bani Israel. Ada bangsa ni dinamakan dengan dia punya kebiasaan.
Contoh macam orang Arab, orang Arab tu daripada perkataan Araba. Araba ni suka berjalan, berpindah-pindah dari satu tempat ke satu tempat. Araba. Jadi orang Arab orang yang suka berjalan. Dalam Quran pun Allah sebut liila fi quraish ila fihim rihlatash shita'i was-saif. Dan kebiasaan orang-orang Quraisy dia berjalan, iaitu pada musim sejuk dia pergi ke Yaman, pada musim panas dia pergi ke Syam, ke atas-atas tu. Jadi maknanya Nabi Ibrahim AS lebih kurang 1800 2000 tahun sebelum Masihi, lepas Ubaid period, iaitu pada zaman Mesopotamia. Okey. Yang saya nak cerita dekat sini adalah okey, yang biasa banyak ustaz-ustaz kita ataupun ada orang membahaskan, iaitu isteri Nabi Ibrahim yang ketiga bernama Qaturah. Okey. Untuk membahaskan bab Qaturah ni, kita nak kita perlu bahas daripada lima bab. Lima bab eh. Stage by stage lima bab Qaturah ni. Okey. Bab yang pertama, bab pertama, Nabi Ibrahim ni ada tak isteri selain Qaturah? Kalau anda kata orang itu dia berpendapat bahawa tak ada isteri lain selain Hajar dan juga Sarah, maka perbahasan tu titik dah. Tak usah teruskan. Dia akan menjadi perbahasan yang kita bergaduh tanpa bis. Okey. Tapi kata, okey, jom kita tengok sumber-sumber sama ada daripada Islam ataupun daripada ahli kitab daripada Bani Israel ataupun ahli kitab daripada Nasrani. Bila kita sebut ahli kitab, dia ada dua. Ahli kitab daripada Nasrani ataupun ahli kitab daripada Bani Israel. Okey. Kalau mengikut ahli kitab daripada Bani Israel, wujudnya satu orang isteri lain Nabi Ibrahim AS. Namanya Qaturah. Daripada versi orang-orang Nasrani pun sama, wujudnya satu isteri daripada Nabi Ibrahim selain daripada Sarah dan juga selain daripada Hajar. Daripada versi Islam, tuan-tuan boleh tengok dalam tafsir surah Al-Baqarah ayat 132. Surah Al-Baqarah ayat 132. Okay, surah Al-Baqarah 132, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya bani innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Nabi Ibrahim itu berpesan kepada anak-anaknya dan kepada Nabi Yakub, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih kamu agama, maka janganlah kamu mati melainkan kamu dalam keadaan Islam. Surah Al-Baqarah ayat 132. Dalam tafsir Al-Baghawi, ketika Allah Subhanahu wa taala sebut wa wasa biha Ibrahim bani, dan ketika Nabi Ibrahim berwasiat kepada anak-anaknya, anak-anaknya Nabi Ibrahim tu, dia ada 8 orang anak. And satu orang daripada Siti Hajar, satu orang daripada Siti Sarah, dan satu orang daripada istrinya yang bernama Qaturah. And jadi tafsir daripada surah Baqarah ayat 132. Okay, jadi maknanya bab yang pertama tadi, adakah Nabi Ibrahim ada isteri selain Siti Sarah dan juga Siti Hajar? Kalau cakap tak adalah, tak percaya dah. Dah, tuan-tuan tak usah cerita kat dia, diam je cukup. Kalau dia kata adakah, kita boleh cerita bab yang kedua. Daripada pandangan ahli kitab, sama ada Yahudi ataupun Nasrani, ataupun pandangan daripada Islam sendiri. And mana wujudnya satu orang bernama Qaturah, isteri yang ketiga Nabi Ibrahim AS. Okey. Itu bab yang kedua, mana wujud ataupun tidak. Kita tengok berapa versi ya. Okey. Bab yang ketiga daripada tiga isteri ni ada anak ke tak? Kan? Jadi mana isteri tu wujud. Biasanya kalau wujudnya isteri, wujudlah anak.
Kan, jadi bab yang ketiga. Tapi bab ketiga ni kita tak boleh nak cerita kalau dia kata bab kedua tak selesai. Kalau kata, oh keturah, iya ke apa semua? Saya pernah tanya Imam Satu Masjid Aqsa sendiri. And, saya tanya dia, Imam, apa pandangan kamu tentang keturah? Ya, memang wujud. Saya pernah tengok satu manuskrip yang berada di bawah dekat Masjid Aqsa. Dia ada perpustakaan lama tau. Nama perpustakaan tu Perpustakaan Hittiniyah. Hittiniyah, Maktabah Hittiniyah. Ada lebih setengah juta kitab-kitab dan manuskrip dekat bawah tu. Tak ramai orang yang apa nama dapat diizin untuk masuk ke situ. Saya dah masuk Maktabah Hittiniyah. Tuan-tuan, orang Yahudi nak bakar Masjid Aqsa, bukan nak bakar Masjid Aqsa tu, dia nak bakar kitab-kitab yang ada kat bawah tu. Dia nak bakar manuskrip yang ada kat bawah tu. Modus operandi yang sama je ketika Portugis datang ke Malaysia, ke tanah air kita, dia angkut apa, buku-buku supaya tak ada catatan. Kemudian dia yang tulis bagi pihak kita supaya kita ni percaya, oh lah orang Melayu itulah, inilah lemahlah apalah, sama je. Jadi maknanya dia nak hapuskan catatan-catatan. Sebab tuan-tuan sekalian, benda ni orang Yahudi, orang Nasrani, dia biasa buat. Mengubah sejarah ni dia biasa buat. Kan? Dia sampai Quran pun sebut perangai dia ni suka mengubah kitab. Itu memang perangai dia. Kan? Tuan-tuan sekalian, orang Yahudi banyak kali kitab-kitab ajaran nabi-nabi mereka diubah-ubah. Kan? Sampai kalau kita baca kitab Ad-Diba'i, kan? Ada satu orang ahli kitab yang kemudian masuk Islam. Kan? Dia berkata, ayahku mengajarkan kepadaku kitab Taurat, tetapi ada satu lebaran yang disimpan. Dia tak ajar benda tu. Ketika ayahku mati, aku buka lebaran itu, aku tengok, rupanya dalam lebaran tu tertulis, nanti akan lahir Nabi di akhir zaman, yub'athu min tihamah baina yadayhil qiyamah fi zahrihil alamah tuzilluhul ghamamah. Dia dibangkitkan di satu tempat bernama Tihamah, dekat dengan hari kiamat, di belakangnya ada tanda alamat, dilindungi awan ke mana dia pergi. Kan? Atta' bin Yasar nama dia. Jadi orang Yahudi, orang Nasrani biasa mengubah kitab ni, biasa untuk mengubah sejarah. Tuan-tuan sekalian, kita baca sejarah agama yang dibawa oleh Nabi Isa AS, iaitu agama Nasrani. Agama Nasrani bermula dengan Nabi Isa AS bawa balik. Kan? Nabi Isa AS bawa betulkan balik ajaran Tauhid yang telah diubah oleh orang Yahudi. Maka Allah turunkan Nabi Isa AS. Ketika Nabi Isa AS, Tuan-tuan sekalian, dia mengajarkan Tauhid, mengajarkan mengenai perkhabaran-perkhabaran akhir zaman dan sebagainya. Kemudian ahli kitab dia ubah. And yang pertama sekali perubahan yang besar adalah pada tahun 300 Masihi, 325 macam tu. And dipanggil Council of Nicea. Council of Nicea ni orang Rom yang panggil orang Nasrani, jom kumpul, kita cerita apa direction agama kamu ni. Ketika itu dibakar kitab-kitab, buku-buku ni dibakar, dipilih apa yang sesuai dengan orang Rom sahaja. Itu perubahan pertama yang berlaku. And Council of Nicea, tuan-tuan nanti search, tengok apa dia. Waktu tu establishnya konsep Trinity. Trinity ni satu dalam tiga. Dia lebih kurang sama dengan mitologi orang-orang Rom waktu tu. Orang Rom kan dia ada maknanya Tuhan, kemudian orang Greek dia ada Tuhan, kemudian ada Hercules yang turun ke muka bumi untuk menyelamatkan manusia. And, jadi maknanya Council of Nicea ni itu pertama kali 300 Masihi diubah dan ditukar. Jadi mereka ni biasa yuharifun, mengubah kitab-kitab ni biasa sebenarnya. Kan? Jadi maksudnya apa nama ketika orang Yahudi tu, maksudnya, dan orang Nasrani, maknanya dia memang kerja dia adalah mengubah kitab tu. Okey? Okay, kita tadi dalam ada anak ke tidak? Okey. Jadi anak daripada Siti Sarah, iaitu Nabi Ishak AS. Saya dah cerita pada kelas yang lepas, mana dapat Nabi Ishak ni, nama dia. And dia daripada bunyi
Okey. Antara Nabi kan isteri pertama Siti Sarah, isteri kedua Siti Hajar. Tapi yang dapat anak dulu adalah Siti Hajar dulu. Siti Hajar dapat Nabi Ismail dulu. Maka Siti Sarah ni macam terasalah, terasa. Jadi mat Allah tu Maha mengetahui. Jadi satu hari Allah perintahkan malaikat bawa perkhabaran mengenai akan Siti Sarah juga akan mengandung. Padahal Siti Sarah tu dah umur dia 80 lebih waktu tu. Kan? Jadi ketika berbual malaikat dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, Siti Sarah tu ada kat belakang tu terdengar. Dia kata, tak apa, Allah Maha Pengasih, isteri kau ni akan mengandung juga ni. Siti Sarah tak percaya, dia gelak macam, bukan gelak ketawa tau, gelak macam ya je, macam tu ni bahasa nak senang faham kan. Ya je, aku 80 tahun tu umur. Dan Nabi Ibrahim pun lebih kurang macam tu umur 80 tahun. Kan, ya je. Malaikat kata, isteri kau tu ketawa tu. Kalau betul dia mengandung, kau namakan anak tu sempena ketawa dia tu. Betul mengandung, itu yang lahir-lahir diberi nama Ishaq daripada Ahak tu. Kan? Sebab nama-nama Nabi dulu kan biasa Il. Il ni Tuhan. Kan Ismail, Israel, Mikail, Jibrail, Israfil, itu kan nama orang-orang dulu. Tapi tiba-tiba Ishaq daripada ketawa tu. Jadi anak daripada Bani apa nama? Anak daripada apa? daripada Siti Hajar Nabi Ismail, anak daripada Siti Sarah apa nama Nabi Ishaq. Anak daripada Keturah ada 6 orang. Ada nama mengikut daripada ahli kitab ada 6 orang. Zimran, Jokshan, Midan, Midian. Allah lajunya Ustaz. Tak hafal. Tak payah hafal lah. Okey. Tapi kalau nak salin Zimran, okey, Jokshan, Midan, okey, Midian, Ishbak, Shuah, jadi maknanya ataupun Midras, Shuah, jadi 6 orang, okey, 6-6 ni mana perginya, 6-6 ni mana perginya, kita tahu Nabi Ishaq alaihissalam kekal di sekitar Jerusalem. Nabi Ismail berada di semenanjung tanah Arab. Yang 6-6 ni anak mana? Mengikut ahli kitab daripada Nasrani, dia diarahkan untuk pergi ke timur. Go to east. Tonton nanti search satu buku, Abraham and Keturah, go to east. Dia memang diarahkan untuk pergi ke arah timur. Go to east. Kan, pergi ke timur. So timur ni mana? Timur ni banyaklah. Kan, banyak. Sebab tu kalau kita tengok tuan-tuan sekalian, anak-anak yang 6 orang ni dia ada kelahiran melahirkan orang-orang yang hebat. Contohnya macam Zulqarnain. Zulqarnain tu daripada timur. Zulqarnain. Jadi Zulqarnain banyak perbahasan, tapi yang paling besar adalah dia adalah apa nama, daripada Parsi. Kalau nama nak diselaraskan dengan sejarah yang orang kaji, Cyrus the Great. And dia daripada keturunan Elamite. Orang Elamite ni keturunan daripada Sumaria, daripada belah-belah Nabi Ibrahim AS. Go to East, antaranya Zulqarnain. And so kalau dia Cyrus the Great, tarikhnya 500 tahun sebelum Masihi. 500 tahun sebelum Masihi. Kan? Saya tuan-tuan silan dalam pengkajian agak detail mengenai Zulqarnain. Kan? Jadi banyaklah pendapat-pendapat, tapi antara yang besar dia adalah Cyrus the Great. Kan? Maknanya apa nama? Zulqarnain. Sebab Zulqarnain ni dia diceritakan kisahnya dalam Al-Quran tau. Dalam surah Kahfi. Kan? Jadi surah Kahfi itu Nabi antara diceritakan Zulqarnain. Zulqarnain dia menguasai timur dan juga barat. Tapi ada satu kisah yang menarik, iaitu dia bertemu dengan satu kaum. Dalam surah Kahfi Allah sebut la yakaduna yafqahuna qawla, hampir-hampir dia tidak faham bahasa orang itu. Orang itu minta tolong kepada Zulqarnain. Hampir-hampir
hampir-hampir dia tak faham bahasa orang itu. La yakaduna yafqahuna qawla. Kita dapat satu clue Al-Quran di mana maknanya Nabi Ibrahim, Nabi apa, Zulkarnain ini bertemu dengan kaum ini. Ciri-ciri dia, la yakaduna yafqahuna qawla. Dia jumpa satu kaum yang hampir-hampir tidak difahami bahasa dia. Jadi orang ni mengadu kepada Zulkarnain, kami ni dikacau oleh satu kaum yang memang ganas, namanya Gog and Magog. Kalau dalam bahasa ahli kitab dia, kalau bahasa Quran dia, Ya'jud dan Ma'jud. Ya'jud dan Ma'jud, Gog and Magog, Ya'jud dan Ma'jud, kan? Jadi Ya'jud dan Ma'jud ni dia mengganggu tau, mengganggu kaum ni. Jadi dia ngadu, tolonglah, macam mana tolong. Maka Zulkarnain tak berperang dengan kaum ni, tapi dia asak kaum ni sampai kepada dua gunung. Kemudian dia kata, atuni zubaral hadid, minta, aku minta kepingan-kepingan besi. Atuni zubaral hadid, and aku mana bagi ke aku, atuni zubaral hadid. Hatta idza sawa bainas sadafaini qalan fukhu. Maka ketika mereka sampai kepada dua pegunungan, maka hidupkanlah api. Hatta idza ja'alahu nara qala atuni ufrigh 'alayhi qitra. Dan ketika besi ini telah menjadi merah, berikan kepada aku tembaga cair. Tuan-tuan silan, pertama sekali, 500 tahun sebelum Masihi, mana Zulkarnain dapat zubaral hadid, kepingan-kepingan besi? Kalau kita tengok sejarah dunia waktu itu, tempat yang mempunyai relau terbesar di dunia adalah dekat bahagian kita, semenanjung, dekat Sungai Batu kat Kedah. Saya tak nak kita terlalu obses kata Zulkarnain ambil besi daripada Kedah, tapi buktikan satu relau yang lebih besar daripada Sungai Batu waktu tu. And Sungai Batu 800 tahun sebelum Masihi. Zulkarnain, kalau saya sedikit, 500 tahun sebelum Masihi. Tuni zubaral hadid, kepingan-kepingan besi. Pertama, orang Melayu ni, Tuan-tuan silan, satu-satunya bangsa kita punya senjata bukan kita buat daripada besi tuang. Bangsa lain senjata dia besi tuang, ambil besi kemudian cairkan, buat mol, ketuk jadi senjata. Orang Melayu dapat ketulan zubaral hadid, tempa terus. Sebab tu tuan-tuan tengok, satu-satunya bangsa dalam dunia yang dia punya senjata warna hitam, kelabu, kebiruan, kehijauan adalah orang Melayu. Keris kita, pedang kita tu, dia bukan macam keris Jepun, putih bersinar. Bukan macam pedang Turki, bukan macam pedang Arab, bukan macam pedang Cina. Satu-satunya yang daripada zubaral hadid, ambil seketul, tempa. Tempa, tuan-tuan silan. Tuan-tuan, kalau siapa yang ayah ada keris, cuba tengok keris. Keris tu warna apa besi dia? Tak ada bersinar-sinar, tak ada. Bukan macam sekarang ataupun macam bangsa-bangsa. Cuba tengok contoh bangsa-bangsa lain pun senjata. Kan? Yang keduanya, teknologi sepuh. Sepuh. Okay? Sepuh ni adalah daripada kita. Sepuh ni iaitu fast cooling. Jadi maknanya kalau senjata tu, tuan-tuan silan, dia dah tempa kan, dah cantik macam tu, dia akan sepuh. Ada sepuh ni caranya berbagai-bagai, daripada panas tu, biar dia nak lebih keras lagi, kadang-kadang sepuh dengan apa nama, dengan air. Kadang sepuh dengan minyak. Kadang-kadang ada yang tukang-tukang ni sepuhnya tu dengan lidah. Kan? Ha, tentang itu kena berbual-bual dengan empu-empu besi. Dan cari kaji sama-sama. Jangan berpegang semata-mata dengan kuliah saya. Nanti orang cakap saya berepek. Tuan-tuan pergi berbual dengan tukang-tukang besi, tukang keris. Ada pakai lidah. Kan? Maknanya selain daripada sepuh dengan angin tu, dia dengan lidah. Kan? Tapi yang menarik, dalam surah Kahfi, Allah ceritakan bagaimana Zulkarnain menyepuh. Dia sepuh tembok tu, afrigh 'alaihi qitra, dengan tembaga. Oi, rupanya ada sepuhan tembaga. Cuba tanya tukang-tukang,
ada yang pakai sepuh emas. Pernah dengar tak? Keris hitam bersepuh emas. Pernah dengar tak? Ada di dulu kisah tu kan? Okay? Sepuh emas ni, melting point dia lebih rendah daripada besi. Besi 1500 darjah Celsius, emas dia 800 darjah Celsius macam tu. Jadi emas akan lebih cair dulu daripada besi. So besi dah merah tapi belum melting, belum mencair lagi, emas dah cair. Kan? Disepuh dengan tu. Tapi macam mana Quran cerita? Quran cerita afrigh alaihi qitra. Besi tu nak dikuatkan dengan disepuh. Sepuh tu dengan copper. Copper tu dengan apa nama, dengan tembaga. Kan? Tentang sekalian, ilmu tembaga cerita, orang Melayu kita ni pun hebat juga tau. Kita punya tembaga bukan semata-mata, bukan semata-mata copper tu, bukan semata tembaga. Saya kaji mengenai satu istilah tembaga orang Melayu, dipanggil dipanggil apa nama? Besi perunggu. Besi perunggu. Besi perunggu ni satu istilah tembaga bagi orang Melayu. Kita bawa ke lab lebih daripada 100 sampel lah, kita bawa ke lab, kita tengok apa komposisi besi perunggu orang Melayu. Besi perunggu orang Melayu bukan 100% copper. Dia kadang-kadang campur copper zinc, kalau orang panggil loyang eh. Copper zinc campur dengan perak, kadang-kadang campur dengan apa nama, dengan unsur-unsur besi-besi yang lain. Jadi kita punya perunggu tak macam tembaga tempat ataupun bangsa-bangsa lain. Jadi kalau afrir alaihi qitra, minta tembaga, tempat kita bukan tempat tembaga. Tempat kita tempat besi, tapi bukan tembaga. Okey, jadi kita ada satu lagi clue. Apa dia? Tembaga, tuan-tuan sekalian. Okey. Jadi tuan-tuan sekalian, saya kaji mengenai tempat dari bila saya tengok ahli-ahli sirah, ramai yang kata dia dekat bahagian Kaukasia. Kaukasus sana tu. Kaukasus itu dia ada memang pegunungan-pegunungan yang pelik, dan ada satu tempat tu dipanggil Daryl Gorge. Gorge ni jurang Daryl Gorge, jurang Daryl, Daryl Gorge. Okey. Jadi ramai ulama kata, ulama sirah kata, dekat situlah kawasan di mana Zulkarnain, maksudnya mengepung Ya'jud dan Ma'jud ataupun Gog and Magog ni. Tuan-tuan sekalian, bila saya buat kajian di sana, pertama antara bangsa yang memang betul-betul kat tempat tu adalah bangsa Georgia. Tuan-tuan nanti search Georgian language, bahasa Georgia, bahasa yang tak ada basis persamaan dengan bahasa-bahasa tempat lain. Dia tak ada langsung apa nama Indo-European punya basic ataupun family. Dia bukan Semitic punya family, dia bukan Slavic punya family, dia bukan maksudnya Iran punya family bahasa. Dia bahasa tersendiri. Dan sampai sekarang pun orang Georgia tu hanya lebih kurang dalam 10 juta orang yang menuturkan bahasa dia tu. Kita dapat satu clue, la yakadu na yafqahuna qawla. Satu bangsa yang tidak difahami bahasa dia. Nanti cuba search Georgian language, cuba tengok baca. Tengok bacalah. Barulah nampak Quran tu masya-Allah. Hebatnya, tuan sekalian. Kemudian yang keduanya tempat copper. Sebab afrigh alaihi qitra, copper ni ataupun tembaga ni memang banyak kawasan sana. Kawasan sana tu memang banyak. Sampai sekarang lagi, tuan-tuan sekalian, masih wujudnya lagi. Maksudnya dia panggil apa tu, tembaga punya, kira tempat proses tembaga lah kat sana tu. Kalau pergi kawasan tembaga tu, macam cerita-cerita zaman dulu tu lah. Tuan-tuan kalau tengok cerita-cerita lama tu kan, dengan berasa-rasa macam tu lah cerita dia. Kemudian tuan-tuan sekalian, ketika saya buat kajian di sana, kan, saya tengok tuan-tuan sekalian, tuan-tuan pernah tengok tak? Saya tanya tuan-tuan dululah. Tuan-tuan pernah tengok tak batu berkarat? Batu berlumut biasa. Batu berkarat pernah tengok tak? Batu tu berkarat. Batu ada karat. Saya tengok, batu ni berkarat . Macam mana boleh batu ni berkarat? Macam mana boleh batu ni berkarat? Maknanya kena ada unsur ferum ataupun iron di situ. Kan? Kena ada unsur iron dekat situ. Jadi saya cuba dapatkan sampel batu-batu yang daripada Daryl Gorge. Kita bawa balik,
kita masuk ke lab, tuan-tuan, Masya Allah, saya ke hati saya waktu nak hantar ke lab, saya kata janganlah ada ferum, janganlah ada, maksudnya ada apa nama, ada iron ni ataupun ada besi ni. Pertama, kalau ada besi akan meremanglah bulu roma saya ni. Maknanya ui, betul kat situ kan, sebab tak jumpa tempat-tempat lain yang batu tu ada ferum. Janganlah ada polis, Tuhan tolonglah, janganlah saya bawa balik sampel, janganlah ada. Saya masuk lab tuan-tuan sekalian, ada ferum dalam batu tu. Masya Allah, ada ferum dalam batu tu. Macam mana Allah sebut tuni zubar al hadid zulqarnain, tuan-tuan sekalian, wujud sungguh tempat tu. Okay, ha, nak ceritanya. Cumanya versi ahli kitab daripada Yahudi, daripada Bani Israel, Gog and Magog ni dia satu figure yang pernah dulu ada. Tapi versi ahli kitab Nasrani, dia akan keluar balik. Versi Islam, dia akan keluar balik. Dan besok di antara tanda-tanda besar hari kiamat, pecahnya tembok Zulqarnain ini, maka keluarlah Gog and Magog ni, ataupun Ya'juj dan Ma'juj ni, tuan-tuan sidang. Nanti kalau tuan-tuan nak tengok sampel dia, saya boleh tunjuk batu yang kita cuba bawa balik, dalam dah ada ferum, tuan-tuan sekalian. Sama macam kat batu kita yang kita tempa, kita punya zubar al-hadid tu, tempa sebiji keris ke apa, sebut biji tu, yang dalam tu ada ferum, masya-Allah, kan? Ha, jadi yang saya nak cerita kat sini tuan-tuan sekalian adalah keturunan, keturunan daripada Quturah yang go to east. Ada yang kata maksudnya macam Zulqarnain, kan? Kemudian kalau kita nak tengok, ada yang berpendapat bahawa dia menjadi ibunda orang Melayu kita, antara anak-anak Quturah tu, anak-anak Quturah tu. Tuan-tuan sekalian, saya tak berpendapat macam orang lain berpendapat yang seluruh orang Melayu ni adalah keturunan Quturah. Tapi saya lebih suka berpendapat ada di antara kita ni keturunan Quturah. Macam inilah keturunan Nabi lah, keturunan Said, kan? Tak semua kita ni ada keturunan Nabi, mungkin ada, mungkin tak, mungkin ada kita tahu, mungkin ada kita tak tahu. Tapi ada di antara kita keturunan Nabi kita Muhammad SAW yang berada di sini, kan? Jadi maknanya yang bagaimana ke sini ada, tuan-tuan sekalian. Sebab itulah kalau kita tengok dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad, macam mana Nabi cerita Bani Kanturah ni orang yang memang berani. Dia pernah Zulqarnain daripada Elamit, daripada Sumeria, daripada timur punya bangsa. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Nabi SAW pernah sebut, nanti kamu ni akan diserang oleh satu kaum daripada Bani Kanturah. Tapi dia tak cerita beriman lah. Dan maknanya kamu kalah semua. Ketika itu orang Arab sangat kuat, tuan-tuan sekalian. Kerajaan Abbasiyah cakap kuat. Betul, diserang oleh Mongol. Jadi mungkin ada bagian-bagian timur tu, bagian-bagian yang belum beriman waktu tu adalah darah-darah Quturah. Wallahu alam. Tapi Nabi sebut itu hadis Ibnu Ahmad mengenai Bani Kanturah. Dan mengenai akhir zaman, tuan-tuan sekalian, ada tiga tempat besok yang akan menyemarakkan kebangkitan Islam bersama dengan the last commander of Islam, iaitu Imam Mahdi. Yang pertama daripada timur jauh, yang kedua daripada Khurasan. Khurasan juga bahagian timur, dan satu lagi yang berada dekat bumi Palestin sendiri. And di bumi Palestin sendiri pun bahagian timur juga darah-darah daripada Quturah. Sebab kalau kita darah Quturah, kalau kita bahas, ada yang bahagian ke Turki, ada darah-darah tu bahagian mana, kita tak tahu mana satu. Tapi tiga tempat ni disebut, bahagian Khurasan dan juga bahagian timur. Cuma timur ni mana, wallahu alam. Mungkin Pakistan, mungkin India, mungkin bahagian kita Nusantara, mungkin China, mungkin Jepun. Tapi memang ramai ulama-ulama Islam dan dunia sekarang melihat bahagian kita Nusantara. Dan saya baru ni ditanya oleh satu orang, Ustaz, kalaulah betul lah memang kita ni daripada yang disebut oleh hadis, dan ada yang berpendapat kita Bani Kanturah, yang mana Bani Kanturah ni orangnya berani-berani, pernah menggegarkan Baghdad, serang Baghdad dulu, tapi tu belah-belah, mana yang belah-belah Mongol lah kita cerita tu, kan? Kalau ada yang berpendapat jadi bangsa Turki tu macam mana pernah dulu menggegarkan dalam dunia dengan kerajaan Saljuk, kerajaan Utsmaniyah, pernah menjadi darah-darah daripada Zulqarnain. Dan tuan-tuan sekalian, kalau kita kaji di sudut psikologi tu, saya pernah sebut kan,
bahawa bangsa Melayu kita ni, Barat juga mengakui dia ada satu darah dipanggil darah Amok. Amok eh, Amok ni bukan mengamuk. Bukan ibu-ibu kakak tak puas hati dengan suami mengamuk. Itu bukan amok. Amok ni dia satu stage dia akan hilang takut. Dia memang berani orang dia. Dalam bangsa dalam dunia ni yang ada amok kita. Bangsa lain kalau nak jadi berani macam tu, dia kena mana pakai barang-barang terlarang lah kalau sekarang ni. Isap benda-benda tapi darah Melayu tu dia ada amok. Maksudnya satu darah yang berani. Jadi belah-belah timur ni mana, wallahu alam. Tapi ramai yang melihat bagian Nusantara kita ni. Cuma saya ditanya, Ustaz. Okeylah, kalaulah memang bangsa kita ni bangsa yang berani. Okey, ada amok. Itu bukan kita, sebab orang Melayu kita pun claim, kan? Konon-konon kita ni bangsa bagus dan kita ada amok. Ini Mak Saleh sendiri kaji bahayanya orang Melayu. Waktu dia sampai kata orang Melayu ni jangan sampai dia satu stage yang amok tu. Kan? Maksudnya dia memang tak ada takut. Kalau orang Arab, Quran sebut Al-A'rab asyadul kufra wan nifaq. Kalau tidak beriman paling munafik. Itu bukan kita sebut ni, Arab, itu Quran sebut. Bani Israel paling penakut. Paling penakut, itu Quran sebut. Ketika diajak untuk berperang, ishaqaltum fil ar. Ketika diajak berperang dia kata izhab anta wa rabbuka faqatala innaha una qaidun. Kau pergilah dulu, kami duduk sini dulu. Kan? Jadi kalau dia kata kita ni macam bagus sangat tapi kita tak kuat, tentera kita tak kuat. Macam mana nak dapat tentera yang kuat? Saya cakap wallahu alam jelah. Kan? Cuma saya boleh bagi contoh satu benda. Tuan-tuan silan. Okey. Salah satu yang akan membangkit dan menyemarakkan kebangkitan Islam akhir zaman adalah Khurasan. Khurasan ni sekarang main dia adalah Afghanistan. Khurasan. Macam mana Allah Subhanahu Wa Taala siapkan orang Khurasan sekarang kan? 2001 dia dikalahkan oleh US, menyerah dia. Dia dikalahkan oleh US, menyerah. Okeylah. Maknanya kita memang kalah, kita tak melawan, kita serah. 2021 supaya dia tidak dapat bangun balik orang Khurasan, jadi orang US ni planted orang-orang yang sokong dia. Maknanya disediakan orang-orang yang sokong dia, bonika-bonika yang sokong dia, dan disediakan senjata-senjata yang tercanggih, tuan-tuan sekalian. Macam mana US pakai, begitulah tentera US yang dekat Afghanistan atau Khurasan pakai. Sama, tank dia, senapang dia, kapal terbang dia dan sebagainya. Ketika 2021 orang US kata okeylah, kita dah planted, memang diorang takkan bangun dah, kan? Dia pun serahkan, ada beberapa base US lagi kat situ. Tiba-tiba Ogos 2021 semua sekali, lepas 20 tahun sebenarnya kami adalah pejuang Islam, ambil balik dengan seluruh equipment semua. Seluruh equipment tuan-tuan sekalian. Diorang tak adalah nak pakai yang lekeh-lekeh, tak ada. Saya buat kajian tahun lepas, awal tahun ni ke sana. Saya tengok apa yang US pakai, itulah diorang pakai. Jet, tank, kereta kebal yang sekelip mata Allah nak sediakan, Allah boleh sediakan. Belah kita macam mana? Wallahu alam. Kan? Kita tak tahu macam mana cara dia. Tapi kita adalah bangsa timur yang disebut oleh Nabi SAW yang akan membangkitkan, menyemarakkan kebangkitan Islam. Selain daripada orang Khurasan dan orang Syam sendiri, kita adalah orang timur, tuan-tuan sekalian. Dan pekaji mengkaji, dan sebab itulah dia datang kemari, dia ubah sejarah untuk kita tak tahu sejarah kita ni. Supaya dia pula cerita dekat kita, orang Melayu ni malaslah, tak berjayalah, teruklah, itulah inilah, untuk kita percaya. Tapi alhamdulillah, sekarang ni kajian-kajian banyak dah dibuat, kan? Banyak dibuat dan banyak terbongkar lah. Saya dijemput bulan depan, insyaAllah, doakan kalau tak ada paparan, ke Akaif Turki. Akaif ni simpanan dokumen-dokumen di Turki pasal Nusantara kita ni. Hari ni kalau kita cerita mengenai orang Melayu, kita buat kajian mengenai bangsa Melayu, kita akan rujuk Leiden University, kita akan rujuk
British Library, and tak pernah ataupun jarang sangat orang pergi ke Turki Archive, maknanya arkib Turki. Di sana banyak maknanya surat-surat yang akan membongkarkan lagi pasal hubungan kita dengan bahagian Uthmaniyah dan sebagainya. Saya bulan depan dijemput, doa lah kan, mudah-mudahan boleh bawa sesuatu yang bagus. Sebab saya pernah jumpa pertama manuskrip undang-undang bangsa kita Melayu sebelum kedatangan Islam 300 tahun selepas Masihi. Orang Barat tengah berak kat tengah jalan, tuan-tuan sekalian. Tak mahu saya sebut Paris tu orang berak tengah jalan. Tahu tak sejarah payung dekat Paris dan kasut tumit tinggi dekat Paris sebab nak mengelakkan daripada najis-najis terkena dekat baju, dan juga supaya orang simbah najis daripada tingkat atas tu tak kena dia. Dia masih berak tengah jalan lagi. Kita dah ada undang-undang bertulis kita. Saya jumpa dekat St. Petersburg di Rusia. Saya pernah menjadi pesara jemputan di Moscow State University. MGU sebut dia. Moscow State University. Sana saya melihat ada 13 manuskrip Melayu yang tak ada kat mana-mana tempat. Antaranya catatan undang-undang bertulis bangsa kita Melayu yang tak ada kat mana-mana tempat. Jadi, tapi apa dia kata kat kita? Alah, orang Melayu kita ni undang-undang kita adat mulut ke mulut. Datang Islam ke-12, 13 barulah ada undang-undang bertulis. Kanun Melaka lah, Kanun Pahang lah, Batu Bersurat Terengganu lah. Tapi saya jumpa 300 Masihi, tuan-tuan sekalian. 300 Masihi ni zaman Rom, tuan-tuan sekalian. Waktu tu Konstantinopel baru ijtihad. Dia berpisah dengan maknanya wujudnya Rom Timur. Rom tu di barat. Wujud Rom Timur, Konstantinopel. Konstantinopel baru mencari maknanya mengisytiharkan negara dia sebagai negara Nasrani. Nabi kita lahirkan pada 570 Masihi. Ni 300 Masihi. Tapi kita dah ada undang-undang bertulis kita, tuan-tuan sekalian. Nanti search lah Ustaz Amin manuskrip dari Rusia. Saya pernah kongsikan itu ketika dahulu. Ustaz Amin manuskrip dari Rusia. Saya boleh kongsikan gambar-gambar tu. Nanti boleh baca kisah saya kat Rusia waktu tu. Saya jumpa manuskrip tu, manuskrip ni dan sebagainya. Jadi maknanya, jadi mereka punya modus operandi sama je macam mana mereka nak ubah kitab dulu. Orang Yahudi ke, orang Nasrani ke, diubah kitab-kitab dia sejarah-sejarah sama je yang dia buat kat bangsa kita. Dia ambil, dibakar, ditulis sama macam berlaku dekat Council of Nicea tu 300 Masihi tu, yang dia Rom tu panggil semua padri-padri, jom kita ubah, ini yang kita nak, ini yang Rom nak. Dan orang apa nama, orang-orang apa nama, dia memilih beberapa kitab-kitab yang lain tu maksudnya semua dibakar. Yuharifun al-kitab, maknanya dia memang suka mengubah sejarah dan mengubah kitab ni. Tapi insyaAllah tuan-tuan, dengan maksudnya pertemuan-pertemuan dan juga jumpa-jumpa dan kajian-kajian insyaAllah, dan dalam kelas ni, dalam 7 kali kelas, insyaAllah saya akan kongsikan beberapa perkara lah. Dan apa yang saya kongsikan ni, tuan-tuan salin, tuan-tuan search balik, cari balik, jadi at least dapat dia punya knowledge review tu. Oh, ini dia kerangka dia. Tuan-tuan kaji balik. So jadi habis 6 kali kelas, kita dah satu level. Taklah semata-mata percaya semata-mata, kemudian kalau orang petikai, kita pun terkebil kan. At least kita selain daripada kelas ni, sekarang ni satu jam ni sekali satu sesi, tapi setiap minggu kan, lagi 6 hari tu tuan-tuan baca, tingkatkan knowledge review, baca kan, untuk dapat dapatan-dapatan yang lebih bagus lagi insyaAllah. Okey, saya rasa setakat saja dulu yang boleh kita kongsikan untuk kelas pertama ni. InsyaAllah panjang umur, murah rezeki, kita jumpa lagi pada mana kelak akan datang.